baik di tahun 2019 ya tidak boleh bawa di tahun 2020. Sebenarnya ada sejumlah masalah yang dihadapi sampai ke kesal dan marah sampai di polisi. Kenapa sih korban itu sampai bukan sama saya, manusia yang nggak pernah ada masalah dalam hidup. Kalau dalam hidupnya nggak pernah ada masalah, berarti itu dilihat lagi kakinya napak bumi apa enggak. Tapi kalau punggungnya bolong apa enggak. Tapi apa sih membuat korban kayak tegar menghadapi masalah di tahun 2020? Semua nggak ada pilihan mas, semuanya harus dijalani. Jadi kalau dipilih saya nggak mau milih masalah. Tapi kalau ketika masalah itu sudah hadir ya berarti saya harus menyelesaikannya dengan cara sendiri. Contoh 2019 juga kan bisnis korban kan lancar juga nih, ada beberapa yang kurang enak di mana mengalami hari ini. Kayak kemarin ada beberapa tragedi mungkin di bisnis korban itu. Itu kan masuk ke sebuah problem yang saya bilang saya pun tidak mau ada di posisi seperti itu. Tapi jika sekarang ini ada di posisi saya ya. Saya pilihannya hanya terus maju, gitu. Saya hanya terus maju, tidak bisa mundur. Jadi saya jalan aja. Terus tadi kemarin sempat posting foto testimoninya gitu. Curhatan panjang. Bukan curhatan, tapi itu kan sedikit penjelasan yang dimana sebenarnya saya masih amat kurang nyaman dengan teman-teman pemberitaannya, terus pakai headline-nya dengan nama anak saya. Karena itu yang saya bilang, kalau kalian mengerti jejak digital yang saya maksud itu seperti itu. Biarkan kalau kalian kalau mau menulis atau apapun atau siapapun itu kalau mau menulis untuk YouTube-nya atau apapun, tapi kalau bisa jangan pakai nama anaknya lah gitu. Buat saya mental anak itu kan nanti ke depannya seperti apa gitu. Ya memang saya enggak bisa hapus yang kemarin-kemarin ini, tapi kan sekarang ini saya minta diperbaiki lagi untuk di sosial media. Dan juga menjadi satu khawatiran juga. Apa? Menjadi satu khawatiran dengan kondisi ini. Ya pasti kekhawatiran ya pasti mas. Karena sekarang ini mungkin saya bisa tutupi sosial media dari anak saya. Tapi ketika dia nanti dewasa, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya semuanya masih ada kesempatan ya pasti saya lakukan dengan baik. Tapi kalau saya tidak bisa menjelaskan sama anak saya sudah gak ada atau apapun, saya gak bisa menjelaskan. Jadi apa yang orang tua lakukan ke anaknya, sekarang ini saya lagi coba benahi dengan cara saya sendiri. Saya mencoba menyelesaikannya ya masih dengan cara yang baik. Jadi ini materi sekarang kami ingin persiapkan diri hal yang bakal terjadi, bakal ditanyakan oleh. Ada beberapa langkah tahun 2020 yang saya melakukan ya. Cuma karena saya terpotong mau liburan, jadi saya tidak mau terganggu dengan liburan itu. Tapi tahun 2020 ada beberapa instansi yang saya datangkan karena ini menyangkut tentang hal anak. Ya, mental anak, psikologi anak, dan tontonan TV dan digital harus mengedukasi menurut saya. Jadi kalau lo mau ngomongin yang lain terserah lo gitu. Tapi kalau saya konsen ke anak saya, makanya saya gak ngurusin orang lain gitu. Dan buat saya, kenapa saya harus melakukan hal itu, jangan dipikir saya diam ini tidak melakukan efek jera sama mereka. Ya, justru kalau lo menyerahkan diri, lo sudah melakukan permohonan maaf, gue bisa terima dengan baik. Tapi kalau masih terus masih ada yang laporin gua aja ini aja ya. Termasuk untuk Natal tahun ini apa keluarga? Udah disering ulang-ulang mas. Saya. Termasuk yang 28 akun itu 2020 akan ditindak Mas Ruben. Iya, ada beberapa yang sudah minta maaf kan di Twitter. Saya nggak perlu mengupload mereka karena buat saya ya intinya lo mengakui kesalahan lo udah. Mas Ruben, ya. Menurut Mas Ruben cukup gitu meminta maaf karena kan ada beberapa kasus yang akhirnya berulang gitu maksudnya. Ya, yang mereka minta maaf sama akun yang sudah gue lakukan itu, menurut gue ada beberapa yang bisa gue terima maafnya, ada beberapa yang gue abaikan, ada yang gue terima maafnya karena dia secara gentle, secara ini dia datang. Tapi kenapa akun yang waktu itu pernah ada juga tapi nggak Ruben maafkan? Nah. Itu harusnya menjadi pertanda tanya besar. Ada apa itu di belakangnya? Seserius apa yang saya handle dalam hal ini? Jadi saya malas berkicau dengan hal ini. Jadi karena kita ada kuasa hukum, ada kepolisian, jadi hal itu. Tapi kalau untuk masalah anak, ini kan jejak digital yang harus saya rapikan gitu. Karena ini udah bukan ke anak saya yang satu lagi. Anak saya yang satu lagi, istri saya, semuanya, wah, menjadi bahan olok-olokan dan tertawaan dengan sesuatu yang gak baik gitu. Dan itu yang buat saya tidak bisa menutup mulut mereka banyak gitu. Ya udah, saya harus melakukan tindakan dengan cara saya. Gitu. Tapi mungkin sebagai ya. Pemilik media online juga, apakah ini menjadi satu pelajaran gitu? Oh, pasti mas. Makanya di media saya pasti punya bagiannya, kita punya produsernya, punya headnya, semuanya ada bagiannya.
Jadi tayangan-tayangan yang harus sudah ditayangkan itu sudah melalui QC pastinya. Jadi ada beberapa akun YouTube juga yang saya langsung DM dari akun saya, dan mereka mengakui ya salah begini. Ya mereka menganggap sebenarnya dari sisi yang lain, iya lo sebenarnya mengambil headline ini karena berita ini lagi happening, yang banyak yang nonton aja kan. Tapi pernah gak lo mikirin demi perut lo, demi yang nonton banyak buat lo, tapi mental anak gue kedepannya terganggu gitu. Jadi yang kayak gitu yang sebenarnya saya konsennya udah tidak ke poli, ke pihak yang berwajib lagi, tapi ada beberapa instansi yang saya datangkan di tahun 2020. Ini rasa kegelisahan saya sebagai orang tua tentang sosial media yang digunakan oleh anak-anak di bawah usia umur, dan mereka-mereka yang usianya sudah pantas memegang sosial media tapi tidak menggunakannya dengan baik.